Okey, cara pasang dia ni sebenarnya dia clip on je. Belakang tu dia ada clipper. Okey. Dan dia akan terus lekat dekat gimbal drone tu. Power, power. Alright, cue the roll. Hari ini dah Jumaat. Aku berada dekat Seberang Jaya. Nak masuk ke studio slash office aku. Aku nak jumpa dengan aku punya staff sekejap untuk meeting, untuk discuss bila boleh masuk semula ke pejabat. Memandangkan dos kedua aku adalah hujung bulan 9, maknanya awal bulan 10 atau pertengahan bulan 10 baru boleh buka balik pejabat. Nothing much we can do. Parking kat sini pun dah mula penuh. Dan ekonomi semua dah kembali normal nampak gayanya. Selesai postage. Jadi sekarang aku nak kena ke farmasi kejap. Sebab wife aku cakap mata dia kena aku rasa kena gigitan cali. Jadi kena pergi beli ubat cepat-cepat sebelum gigitan dia tu, tempat bekas gigitan dia tu merebak. Ubat sapu untuk gigitan cali dekat muka. Salah betul kena gigit cali ni. Dia punya pedih dia tu, oh, menyengat. Dan masalahnya lagi, bila kena gigitan cali ni, dia confirm akan merebak. Dan sakit sekali bila dia berparut. Jadi ubat ni memang sentiasa sepatutnya kena simpan lah. Terutamanya semasa musim panas. Memang masa-masa cali tu datang ke rumah. Lagi. Oh, bestnya. Okay, sekarang ni kita bawa budak-budak kat playground sekejap. Bagi dia orang main. Bagi dia orang main sekejap. Okay, bye. Bye. Seronok lah main ni. Okay, go.
Okay, go. Next. Lagi, next. Okey, jangan bergana. Tak boleh cepat. Nak tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Cepat. Bergana. Apa? Tak boleh tahan. Aduh. Okey, masa terbalik. Alright, let's kira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. Oh, oh, oh. Kena gigi ke? Nak cabut? Piggy bag ke apa? Piggy bag ni yang Noh buat ni eh? Piggy bag. Okay, terus nak piggy bag okey tak? Aduh eh. Aduh. Pergi. Aduh mana? Aduh. Alright. Dah maghrib, masa untuk balik. Okay, sebelum balik rumah, kita beli siap-siap dinner malam ni. Dan dinner malam ni, kami nak makan sate. So sekarang ni wife aku tengah beratur sate. Sebabkan cermin kereta ni kotor, jadi lampu dia tu jadi lampu anamorphic. Nampak dia ada line panjang. Tapi kat sana pun jadi efek anamorphic. Dia buat 20 ayam, 10 daging. Oh, itu lepas kambing. 20 ayam. Oi, banyaknya. Ha, pasal cakap lah eh. Saya 10 ayam, 10 daging, 5 kambing. Oh, okey, okey. Sebab ada 5 kambing tadi. Alright, aku tak tahu apa nampak ke tak. Tapi inilah Charlie yang terkena dekat muka wife aku. Dan kalau perasan, karakter dia memang warna hitam dan oren, belang oren dan hitam. Memang bahaya. Alamak, jatuh. Selotip ni adalah common way untuk kami tangkap Charlie ni lah, tanpa perlu menyentuh. Memang sangat bahaya. Jadi kalau hampa dapat ni, jangan sekali sentuh Charlie ni dan gunakan apa-apa selotip ke masking tape ke. Okey, lekat dan untuk perangkap dia. Alright, tak tanya dia dah sapu ubat belum? Dah sapu ubat lagi? Belum. Haa, okey, Sat. Sekarang aku nak sapu ubat ni dekat muka dia. Nak lumok ke macam mana? Baik, iyalah. Okey, sebenarnya ubat ni je sambil sikit je. Kemudian... Alright, kita sapu. Jangan gerak. Usually luka gigitan ataupun sengatan daripada Charlie ni, dia akan baik dalam masa 2-3 hari lah kalau kita sapu dengan konsisten ubat tu. Dan bila dah tahu musim Charlie datang ni, just prepare lah ubat ni. Aku tak tahu apa nama ubat dia. Fusidic acid B ni make sure ada simpan kat rumah. Alright, mari kita sambung balik Raja editing. Baik, aku tengah siapkan design untuk letakkan pada satu jersey sponsor dan aku dah transfer semua file-file video supaya mempercepatkan kerja-kerja editing vlog aku. Dan aku rasa sampai sini saja vlog untuk hari ini dan kita jumpa di hari besok. Thank you for watching guys. We'll see you on tomorrow's vlog. Bye.